Rabu dini hari, banjir merendam ruas jalan Raya Bogor, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Banjir setinggi kurang lebih 50 cm membuat ruas jalan Raya Bogor hanya bisa dilalui satu lajur kendaraan. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak Selasa malam dan meluapnya aliran Kali Baru. Banjir juga membuat sejumlah kendaraan roda dua yang nekat melintas mengalami mati mesin.